yang gurih yang mana, pokoknya bakalan terus tahu. Aku makan ini dulu. Aku makan yang pedas. Aku coba yang ini dulu ya, oke? Okay? Aku coba yang ini. Aku makan pakai rumput laut, guys. Aku mau makan pakai rumput laut. Dia yang original, aku yang ada itu sa. Nih kata, ayo jatuh. Ya saya. 1 menit guys. Oke, okay, kita bakal cobain kuah-kuahnya dulu, oke? Bikin rumput laut pakai. Wow. Jadi guys, kita mau makan. Kita cobain dong kuahnya gimana? Kita coba yang nggak pakai apa namanya, nggak pakai rumput laut. Pedes sih ya. Itu nggak terlalu pedes banget. Ini nggak pedes sih guys, menurut aku. Ini emang gak pedes ya? Ini gak pedes guys, gak pedes. Nah, hai dong aja. Ini kuah. Oke, kita bakal cobain kuah dulu. Kita tuh kalau makan di kuah tuh harus cobain kuahnya dulu guys. Ini kayak mau makan deh. Ini apa sih? Hey. Oh, gula ya. Ah, pedes. Enak. Nah, kita mau coba pakai. Nah, cara bikinnya tuh kalian mau tahu kasih ya. Mau tahu nanti. Terus. Taruh di sini, terus kayak gini, terus kalian gulung-gulung sampai hatinya hancur. Lembek aja deh. Terus kita makan. Agak pedes juga sih. Ya. Jatuh. Dah, ambil lagi. Sayang. Udah, sayang. Iya. Enak. Kayak jadi inget masakan mama. Kamu mungkin pernah bikin. Gue masakan mama, saya juga. Ini gulai ayam, mama kan gulai. Aduh. Ini juga banyak sayur-sayurannya, guys. Aku sih nggak terlalu suka ini. Soalnya kayak aneh. Lanjut, coba yang ini. Coba yang ini yang rasa ayam. Ini rasa ayam dingin basah beluduk. Aku beluduk rasa ayam. Coba. Enak loh ini. Tapi ini aku minyak. Jadi kayak ucus buntut. Enak tapi. Tuh. Kayak ini kuyur. Ganti kepalanya. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda deh. Kakak. Jadi kita mau coba dulu ya guys.
Bah, pedes banget. Udah kabut pedes. Ini kabut pedes banget, guys. Pedes banget. Pokoknya pedes deh. Pedes ya cabenya kayaknya ada. Ini enak. Aku mau cobain yang ini ya, Teh. Kita kalau kita mau cobain mie kuah tuh kita harus cobain kuahnya dulu baru minyak. Enak sih, tapi kayak asin. Ini rasa bakso beluduk. Beluduk. Beluduk balon hijau dan beda. Hatiku sangat kacau. Coba ini. Minyak kayak kamput tau, rambut. Beda. Berarti yang tadi dia makan itu rambut kamput. Iya itu rambut kamput. Oke, aku bakal mau cobain kayak dede rumput laut sama mie, oke? Deh kakak gini deh cara makannya kak deh. Dede. Jangan banci loh. Makan masa gini. Ini kayak cabai rawit. Guys, masa makannya dia kayak gini, guys. Dia makannya. Jadi kayak agak baik gitu. Tau gak? Dia tuh makannya seperti ini. Ah! Ini ceritanya gak ada minyak ya. Coba makannya. Oh. Jadi mah gak bisa. Kan jadi ompong. Kan susah gak? Aku mau review yang ini. Coba makan ke kamput sama aku makan ya. Kita taruh sini. Tapi masih aja rasa rawit. Enak. Mau cobain gede? Coba. Cobain. Kita cobain ini ya. Kita lap pakai tisu ini, guys. Harusnya aja ini duit ya, bisa dijajanin. Ini gak bisa-bisa, astagfirullah. Gimana rasanya? Rasanya enak, tapi kayak cabai rawit tuh kayak kerasa banget. Wadidaw! Mie cup ini yang berkuah, aku lebih suka sama yang ini. Ini kan kayak ada pangsit jontornya, itu aku suka banget. Itu kayak krenyes, terus kayak asin gitu, gurih. Kita rating 9,8 per 10. Kalau ini sih, ini balon, meletus balon. Kalau ini karena kayak kerasa banget gitu cabai rawitnya, jadi 10. Kalau ini juga kayak cabai rawit, tapi ini kebantu sama kayak basonya, bos, ada rasa baso jadi 8,5/10. Nah yang terakhir ini. Ini enggak banget sih. Ini 5/10 soalnya kayak rasanya aneh aja gitu. Kalau Dedi gimana? Enak. Enak banget. Kalau yang ini. Enak. Terus pilih banget. Lanjut ya. Kalau ini bakso udah aku gak suka. Enak pedis. Ini pedes banget tadi. Itu dia. Nah ini gak terlalu pedes juga sih, tapi pedes. Rasanya ini paling pedes. Nah kita seperti itu, guys. Kita sudah mencoba-cobain 4 mie kuah pop
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Udah kekenyangan guys, jadi gak bisa ngomong panjang-panjang. Iya, dadah.